Pelaku curanmor diringkus anggota Reskrim Polsek Riung, Surabaya. Kedua residivis ini awalnya ditangkap oleh massa dan dihajar hingga babak belur usai melaksanakan aksinya. Kedua pelaku melancarkan aksinya di sebuah supermarket di kawasan Riung. Kedua pelaku komplotan pencurian kendaraan bermotor yang diringkus anggota Reskrim Polsek Riung, Surabaya ini, Gofar, 27 tahun, asal Sampang, Madura, dan Muslim, 35 tahun, yang juga warga Sampang. Keduanya pelaku spesialis pencuri motor metik. Kedua pelaku melancarkan aksi jahatnya di salah satu parkir supermarket di kawasan Wiyung, Surabaya. Aksi kedua pelaku diketahui oleh korban yang sepeda motornya hendak dicuri oleh pelaku. Korban pun berteriak dan massa yang berada di sekitar langsung menangkap dan menghajar keduanya hingga babak belur. Beruntung polisi cepat datang ke lokasi untuk meringkus komplotan residivis ini. Sebelumnya mereka sudah melakukan hal yang sama, ada beberapa TKP yang dilakukan. Dan dia, tersangka MN ini sudah masuk tahanan di Polrestabes maupun di polsek-polsek yang lain. Dalam kasus yang sama? Dalam kasus yang sama, yaitu curanmor. Kami melakukan penangkapan terhadap dua pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor kebetulan di pertokoan Metra 10, yaitu pertokoan alat-alat bangunan. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku ini merupakan spesialis pencuri sepeda motor keluaran terbaru. Pasalnya, setiap kali beraksi, tersangka membawa potongan magnet khusus berbentuk setengah lingkaran untuk membuka tutup rumah kunci. Keduanya diketahui sebagai residivis dan telah berulang kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Kini polisi masih memburu komplotan lainnya yang satu jaringan dengan keduanya. Dari hasil penangkapan, polisi menyita barang bukti kunci letter T berbagai ukuran dan magnet khusus setengah lingkaran, serta satu sepeda motor hasil curian. Ferry Saputra, Surabaya TV.